Pemirsa, berbeda dari Jakarta Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan yang diadakan setiap minggu pagi. Di Yogyakarta, Car Free Day diadakan setiap hari Selasa Wage. Setiap 35 hari sekali, Jalan Malioboro akan ditutup sehingga sejumlah kegiatan terutama menari dengan gamelan Jawa digelar di pusat kota pelajar ini. Beginilah suasana Jalan Malioboro, Yogyakarta yang dipadati oleh ribuan warga dan wisatawan dari berbagai wilayah di tanah air Selasa petang. Mereka antusias mengikuti program Selasa Wage di Jalan Malioboro yang bebas dari kendaraan bermotor kecuali bus Trans Jogja, mobil ambulans, dan mobil pemadam kebakaran. Namun untuk sepeda dan becak tetap diperbolehkan melintasi kawasan yang menjadi pusat perbelanjaan dan wisata di Yogyakarta ini. Momentum bebas kendaraan bermotor tersebut dimanfaatkan warga dan wisatawan untuk bersuah-foto termasuk menari bersama di tengah jalan. Bagi warga maupun wisatawan, program Selasa Wage dinilai menyenangkan karena mereka dapat melakukan aktivitas di tengah jalan. Terlebih, mereka juga baru pertama kali dapat berfoto maupun menari bersama di Jalan Malioboro yang setiap harinya padat dengan arus lalu lintas. Seru nggak masuk di sini, Mas? Seru banget sih, karena semua orang bercampur baur di sini. Seru banget. Kayak jadi pengamat, sebenarnya memang belum pernah ikut kayak gini. Terus kayak karena ibu nyuruh, ayo ikut datang aja, ikut ramein. Pertamanya masih malu-malu, terus habis itu ikut lagi gitu. Tanggapannya dengan program ini gimana, Mas? Selasa Wage yang bebas hambatan Malioboro ini, Mas? Bagus sih, itu ada yang bagus. Sejumlah panggung pun didirikan dengan menyuguhkan tarian tradisional dari 8 desa di Yogyakarta sejak siang hingga malam. Program Selasa Wage merupakan program yang dicanangkan pemerintah kota Yogyakarta dan dimanfaatkan untuk melestarikan budaya khas Yogyakarta sekaligus membersihkan kawasan Malioboro agar tetap indah dan asri. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan.